Dalam rangka menghadapi Asian Games ke-18 dan untuk Harkam Tipmas, Polri mencanangkan program unggulan Operasi Bina Kusuma. Untuk mendukung dan melaksanakan program tersebut, Aibtu Muhdir, Binmas Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, mensosialisasikan dengan melakukan pembinaan moralitas bertajuk kenakalan remaja pada anak-anak siswa-siswi SMPN 105 Jakarta di Jalan Raya Pasar Minggu, RT 7 RW 1 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Pada sosialisasi pembinaan moralitas terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa, Binmas menumbuh kembangkan dengan penanaman karakter anak sekolah harus mendasari pengetahuan agama, etika bersopan santun dengan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, pengertian pengetahuan tentang kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, masyarakat, dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak remaja atau pelajar, antara lain persekusi, asusila, trek-trekan, penyalahgunaan narkotika atau sejenisnya, dan tindak kejahatan. Kemudian disampaikan bahwa semua perbuatan pelanggaran hukum konsekuensinya dapat dijerat sanksi hukum. Terakhir, dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela, radikalisme, dan melanggar hukum karena akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan, Polsek Kembangan, Aibtu Muhdir. Salam Tribrata.